Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ing Irmansa. Sekarang kita berdua ini guys, tujuannya mau ke Menara Dragon Tiger ya guys. Ini salah satu wisata di Kosung Joying ini. Nah, rutenya kalau dari stasiun Joying ini bisa jalan kaki dan juga bisa juga naik taksi guys. Kalau naik taksi paling 100 NT lah. Kalau jalan kaki ya 15 menitan lah. Lumayan sambil olahraga guys, biar sehat. Video sebelumnya saya sudah buat ya guys, tapi itu suasananya malam kemarin itu. Sekarang siang ya guys, biar tambah jelas. Oke guys, ikuti video saya sampai habis guys, cekidot. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini, berharap semua takkan pernah berakhir. Bersamamu. Oke guys, kita langsung menuju menaranya ya guys. Ini jalan kaki lagi dari sini, jalan ke sana lagi. Lumayan lah, sambil olahraga. Nah, halo guys, sekarang saya sudah sampai nih guys. Ramai banget ini, banyak pengunjungnya. Mungkin tempat ini nggak asing bagi kalian yang kerjanya di Kosung, Tainan atau Pincung ya guys, karena tempatnya yang strategis, cuma dekat stasiun, jalan kaki juga bisa ya guys. Nah ini guys, ini saya sudah di pas banget depannya ini guys. Kalau sini ini patung macan atau harimau. Kalau yang sebelah sini naga. Jadi di sini simpang ya, di apa pertigaan guys. Kalau mau ke sana ini harimau. Kalau ke sini ini naga guys. Ini guys, ini dalamnya kayak gini ya guys, kayak patung apa? Patung-patung zaman dulu ini mungkin. Ini nenek moyang orang sini ya. Ini jadi di sekeliling temboknya kayak gini nih guys. Semua lukisan patung ini mungkin ini sejarah orang zaman dulu, mungkin orang zaman Taiwannya mungkin. Guys, saya sudah berada di menara ya, paling atas, di atasnya. Indah banget. Itu menaranya ada tangganya naik ke atas, tapi ya capek, ya. Keringetan. Gak pernah olahraga guys. Gak pernah olahraga. Olahraganya cuma kayak gini nih, jalan-jalan, hitung-hitung olahraga ini. Cinta
Di sini juga banyak orang jualan makanannya, guys. Tadi saya beli ini, guys, minuman tebu ini. Ini 50 NT ini, guys. Murah. Terus juga beli tahu, ini guys, tahu. Nah, beli tahu murah ini. Ini cuma 50 NT juga. Sama mie juga ada itu. Tuh, ini. Jadi kalau yang mau kesini jangan takut kelaparan ya, guys. Itu oh. kita udah jam berapa ini? Jam 1 belum makan, guys. Kelaparan. Jadi yang mau kesini jangan takut kelaparan ya, guys. Karena banyak banget orang jualan makanan ini. Yang penting kita bawa duit aja yang banyak, guys. Yang banyak, nggak usah ini, guys. Oke, guys. Oke, kita mau makan dulu ya, guys. Kau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini, berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu. Capek, guys, muter-muter ya, muter-muter keliling ke ini danau. Oke, guys, sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Dan jangan lupa ya, guys, notifikasinya, loncengnya dinyalain biar tahu ada video terbaru dari saya. Oke, guys, terima kasih. Bye-bye.